Assalamualaikum, selamat siang warga Kepulauan Meranti. Hari ini ada kabar yang kurang sedap lah ya. Ada sebuah video kiriman dari kawan-kawan ni bahawa jambatan yang jadi kebanggaan kita dengan warna-warninya akhirnya hari ini harus ambruk gitu ya. Bukan kerana sebab banjir tapi mungkin kerana sudah termakan usia ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa ya. Kerana nampaknya sudah ada tanda-tanda bahawa dia akan ambruk ya. Jadi orang-orang pada mengungsi atau tidak lewat jalan ini. Alhamdulillah, berkatnya bantuan Pak Polisi untuk mencegah orang untuk lewat ketika dia sedang akan ambruk ya. Sehingga tidak ada korban jiwa. Kerana kalau ada korban jiwa, aduh Masya Allah ya. Kerana ngeri juga ya, jambatan ini lumayan tinggi. Kalau seandainya ada korban jiwa, susah juga ya. Nah, beginilah kondisinya. Kawan-kawan yang ada di Pulau Merbau, Pulau Padang yang nak lewat jambatan ini, harap berarah ya. Atau melewati jalur alternatif melalui Batang Malas ke Lalang Tanjung ya kawan-kawan ya. Karena jambatan ini sudah tidak bisa dilewati lagi. Nah, dulu jambatan ini belum ada ya. Kami pernah lewat di sini cuma menggunakan kempang, dan kempang itu bisa dinaikkan sepeda motor atau Honda. Persis sama yang terjadi saat ini di Desa Tanjung ke Tanjung Darul Takzim. Penyeberangan masih menggunakan kempang. Tapi semenjak ada jembatan ini, alhamdulillah akses ke kota jadi mudah ya. Itu berharap semoga lah ya jembatan ini kembali membaik ya. Kita doakan sama-sama lah ya. Sampai jumpa. Terima kasih.